Kalau lempet, geser. Gesernya ke kiri. Ini tujuh apa? Terlalu jalan, bisa lagi ke jalan. Kalau penanganan pencernaan cukup yang di depan saja. Yang di belakang mengesuaikan. Akan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Belum habis pengalaman lengan-lengannya. Masih pengalaman lengan-lengan. Yang di depan, pengalaman lengan-lengan. Siapa yang duduk? Mau di depan duduknya. Nah, yang 7A barisan pertengahan berdatang ke sekolah yang kita cintai ini. Selawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesuai dengan kalender pendidikan yang kita buat khusus untuk proyek di SMP Negeri 7 Tambang ini, bahwa proyek yang kedua dengan tema, dengan dimensi gotong royong kita mulai hari ini tanggal 28 November sampai tanggal 8 Desember 2022. Demikian dari Bapak, sambutan singkat dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke kelasnya masing-masing dulu. Nanti tim fasilitator akan menemui kalian. Nanti akan dijelaskannya seperti apa kerja kita untuk 10 hari ke depan. Ya, silakan. Kelas.
selanjutnya kesepakatan kelas dan kesepakatan pada tiap kelompok. Hari kedua yaitu perencanaan konsep taman dan karya serta pengumpulan sampah. Itu kegiatan kita pada hari kedua. Untuk hari ketiga itu adalah perawatan taman. Selanjutnya hari keempat Kamis itu gotong royong besar. Jadi setiap kegiatan itu akan diinformasikan hari sebelumnya apa saja peralatan yang akan dibawa pada hari H-nya. Selanjutnya hari Jumat itu pengecatan taman. Sabtu dan Senin tanggal 3 dan 5 Desember itu adalah kegiatannya pembuatan karya dari sampah. Hari Selasa unjuk karya dan penilaian. Pada saat unjuk karya dan penilaian ini besok per kelas mengadakan seperti pameran ya. Yeah.